Halo kawan, welcome back to Rafli Channel. Oke, kembali lagi bersama saya Rafli. Dan ya, jadi di episode kali ini saya pengen bagiin lagi satu tekstur pack yang keren. Yang ya pokoknya karena banyak yang bilang, "Bang, bagi tekstur pack, Bang, jangan shader mulu, Bang, jangan bla 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 bla." Dan ya, pokoknya kali ini saya akan bagikan satu tekstur pack yang ya pokoknya keren banget, wajib kalian download. Dan ini bisa untuk tekstur PvP juga, coy. Oke, jadi langsung aja mungkin ini pokoknya teksturnya keren banget. Dan mungkin langsung aja saya akan showcase. Ya, jadi langsung aja. Kali ini nih saya showcase tekstur yang bisa untuk PvP juga, coy. Ya, ini adalah Galaxy. Bahasa Cina, bodo amat, coy. Oke. Jadi ini tekstur ini untuk versi 1.2+, untuk 1.2.13 saya coba di 1.2.13.60, coy. Dan ini adalah, nah ini deh, coy, itu ada ini jadi logo Minecraft-nya juga diubah, coy, jadi Galaxy. Yang enggak tahu udah bodo amat tuh, coy, ya. Ini juga semuanya terubah, bagian settingan, bagian achievement dan lain-lain pokoknya diubah. Dan kalau kalian pengen download, link-nya ada di deskripsi. Size-nya lumayan sih, sekitar belasan MB ya kalau nggak salah. Pokoknya ini bisa dipakai juga untuk tekstur PvP dan pokoknya keren banget. Saya udah saya ini dapat dari subscribers juga. Jadi kalau kalian nanya, "Bang, dapat tekstur dari mana, shader dari mana?" Beberapa ada yang dari subscribers direkomendasiin. Dan oke, jadi mungkin langsung aja kita akan showcase bloknya, coy, ya. Oke. Ya, jadi ini kayak gini, coy, bloknya. Ini bloknya kayak lebih ke kartun gitu, ya. Ini jadi kayak di filter begitu, coy. Ini bagian blok dan lain-lainnya kayak di filter. Dan ini banyak blok yang ya berbasis kayak galaksi mungkin, ya. Kayak gimana ya, pokoknya begitulah. Dan itu juga mataharinya begitu bentuknya. Oke, kita siangin aja dulu. Dan ini jadi bagian blok-bloknya. Eh, seayam apaan begini? Magic dah. Ini ayam alien dah, kocak deh ya. Ini karena temanya galaksi, jadi beberapa ada yang mobs berubah jadi kayak apa ya, jadi temanya jadi kayak sedikit kayak alien begitu ya, serem-serem dah, coy. Oke, okay, jadi ini bagian airnya begini. Ini kalau misalnya kita masuk nggak, ya nggak ada apa-apa. Dan ini jadi bagian bloknya ini kayak di filter begitu, coy, ya. Kayak apa ya, warnanya jadi kayak aneh gitu ya. Tapi emang lumayan sih ya, menurut saya ini jadi kayak unik gitu ya. Ini jadi shader bukan ya keren-keren, tapi unik, coy. Ini kalau malam, wah salah, coy, ya. Mesti kalau malam itu bintangnya di-edit, coy, jadi kayak galaksi begitu kan keren, coy, ya. Kayak ada galaksi Bima Sakti. Wih, mantap dah, ya. Oke, jadi ini kita lihat bloknya. Jadi bloknya ya kayak gitu lah, coy, ya. Pokoknya bloknya simple. Dan ini kenapa hujan dah, ya. Ini ho, ini jadi yang saya pegang hoe. Dan ini bentar, coy. Ini jadi ini juga berubah bagian sininya. Dan kita ubah dulu ke water clear. Oke, mantap. Dan yang saya pegang adalah hoe. Apa sih baca hu, ya, hu. Dan ini adalah diamond X. Kok diamond X begini, ya? Ini bentuknya gergaji, anjay. Oke, okay, ini, nah ini dia pedangnya begini. Itu apaan, coy? Ini item banget, ini hero brand apa ini? Oke, okay, ini anjay, dia malah joget, anjay. Oke, okay, siap. Ya, jadi ini untuk versi 1.2+ bisa. Dan ini yang saya pegang adalah hoe. Dan hoe, hu. Wah, bodo amat ya, pokoknya disebutnya begitu. Dan ini pickaxe diamond ini berbentuk gergaji, coy. Jadi ya untuk nebang pohon ini pakai gergaji dah, kocak dah, ya. Oke, okay, dan ini tekstur ore juga menurut saya keren, agak sedikit realistis, ya, sedikit realistis. Dan nah ini, coy, ini agak sedikit realistis. Dan jadi ini bisa dipakai untuk tekstur PvP juga, kalian bisa coba aja. Tapi bagian GUI-nya ini enggak transparan, coy, ya. Hanya pedangnya aja. Pedangnya itu bentuknya apa ya? Kecil gitu, ya, kayak gimana gitu. Dan oke, okay, jadi ini di bagian sini ada obsidian, dan di sini juga ada sand, di sini ada apalagi banyak nih, coy. Oke, okay, di sini ada lintnya, apa sih? Lupa sih namanya. Ada diamond, ada redstone, ada ya, oke, okay, mantap deh, ya. Di sini ada enchanting table, aneh ya. Di sini ada furnace, ada namanya, coy, furnace dispense. Dan di sini ada crafting table. Crafting table ini bentuknya agak animasi, dan ya, ini juga keren banget. Pokoknya kalian bisa langsung download aja, linknya ada di deskripsi. Dan ini piston, ya. Oke, okay, ya, jadi kita langsung aja ke atas naik. Dan ini benar-benar tekstur keren. Jadi saya dapat rekomendasi dari salah satu akun Instagram, ada yang rekomendasiin subscriber saya, "Bang, showcase tekstur ini dari MCP Master." Ya udah, saya bagikan aja, ya, apa tahu saya publish gitu, saya share gitu ya ke kalian. Dan oke, okay, jadi ini teksturnya benar-benar mantap, kalian bisa langsung coba aja. Saya sebenarnya apa ya,
Karena saya showcase tekstur ini karena emang beberapa ada yang bilang juga, bang showcase tekstur PVP bang dan lain-lain. Jadi saya showcase tekstur ini coy ya. Dan ini juga menurut saya bednya ini beta kayak bed luar angkasa, sedikit gimana ya, ngaco gitu. Udah amat ya. Ini juga ini jaring laba-laba bentuknya gear coy. Lihat tuh, jaring laba-laba bentuknya gear. Kan ini benar-benar luar angkasa banget coy ini. Galaksi ini yang GG dah, mah GGWP dah coy. Oke, jadi ini TNT juga, TNT warna biru. Ini kayak TNT yang ini ya. Apa Education Edition? Oke lah, jadi pokoknya ini keren banget. Kalian bisa langsung download aja, linknya ada di deskripsi. Ini untuk versi 1.2 plus. Dan kalau kalian nanya ini dari mana, ini saya dapat dari subscribers. Dan ini dia juga dapat dari MCPE Master. Kalian bisa langsung aja. Dan di bagian sini ada beacon ya, beacon coy ya. Dan di sini juga ada, nah kan. Ini berbentuk apa ini? Bodo amat ya coy, ini pokoknya keren-keren banget. Dan di sini ada beta warna-warni. Ini bentuknya kayak agak modern begini. Dan oke, sip. Ini di sini ada air juga. Ini airnya agak berbentuk Fightful 64 ya. Ini kayaknya airnya Fightful 64 ya. Di sini juga ada lava. Ini kayaknya tekstur api lavanya agak beda coy ya. Coba bentar dah, bentar. Coba kita nyebur lagi di sini. Oke, bentar. Sip. Kita lihat ke atas coba. Nah, kan? Ini tekstur apinya kalau kena api lavanya agak beda coy ya. Dan ini benar-benar mantap. Dan ini juga mataharinya bentuknya begitu coy, agak kayak gimana ya, nggak oval nggak gimana. Dan ini di sini juga mobsnya ada beberapa mobs yang diubah jadi sedikit agak temanya galaksi coy ya. Di sini ada sapi luar angkasa ya, bentuknya agak begitu. Dan di sini juga ada villager ya. Villager agak pucet coy. Dan di sini ada ayam yang tadi ya, ayam yang tadi nakutin kita di awal itu. Dan ya oke, mantap deh coy ya. Di sini pokoknya villager-nya berubah. Dan di sini ada creepy, dan creepy-nya juga jadi kayak robot ya. Ini creeper-nya jadi kayak robot deh, sumpah deh ya. Ini kalau misalnya survival jadi sedikit serem dah. Di sini ada sulker, di sini ada gila tatapannya. Itu skeleton, wither skeleton, serem banget tatapannya. Dan di sini juga ada sapi jamur ya, ini luar angkasa ya sapi jamurnya. Dan di sini ada gas, tapi nggak tahu mukanya gimana ya, kita belum lihat. Di sini ada zombie, kok zombie palanya begitu dah. Oke, bodo amat ya. Palanya berubah coy. Dan di sini ada khas, ada ya begitu ya. Ini juga guardiannya, fish guardiannya juga berubah jadi agak ini pada serem-serem dah coy. Ini jadi pada aneh ya, jadi pada kayak luar angkasa pakai helm. Dan ini juga gasnya begini coy, gasnya jadi apa ya, jadi kayak helm Star Wars ya. Jadi pokoknya jadi aneh semuanya. Dan oke, jadi mungkin kayak gitu aja untuk bagian blok dan mobsnya. Dan kalau bagian cahayanya, coba bentar, kalau kita masuk ke dalam gua ini jadi begini coy. Ini bawaan dari teksturnya ya, tekstur yang ada di dalam-dalamnya kayak stone, gravel, apalagi ya, pokoknya begitu. Ini jadi nggak terlalu serem coy ya kalau di dalam gua ini, apa ya, cahayanya terang banget. Dan ini jadi nggak serem ya, ini jadi nggak serem sama sekali karena ya lihat coy, ini pokoknya kayak gini deh ya. Ya, pokoknya ini keren banget teksturnya. Kalau kalian pengen download, linknya ada di deskripsi video. Ini untuk versi 1.2 plus. Dan ini support untuk RAM 2GB ya. RAM 2GB ke atas support. Kalau RAM 1GB belum tahu juga, tapi kalau misalnya kalian penasaran coba aja. Dan ini dipublish dari MCPE Master ya. Saya dapat dari subscribers, salah satu subscribers di Instagram. Dan terima kasih banget untuk orang itu udah rekomendasiin untuk tekstur ini. Dan oke, okay. Jadi mungkin kayaknya nggak terlalu banyak ya untuk video kali ini, mungkin kayaknya segini aja kali ya. Oke, okay, kawan-kawan, jadi mungkin kayaknya untuk video kali ini segini aja. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan jempol biru kalian di video ini. Dan ini di bagian armornya juga saya berubah coy, jadi astronot ya. Saya jadi astronot begini, bagian pakaiannya, bagian armor, celana, helm ya, pokoknya jadi begini. Dan kalau kalian pengen download langsung aja, ini cocok untuk kalian yang untuk main PVP juga di server, cocok juga. Dan pokoknya ini apa ya, teksturnya ini size-nya sekitar belasan MB yang 11-15 MB. Saya agak lupa juga, kalian bisa cek aja nanti pas download. Dan pas di ekstrak itu agak gede juga filenya, bukan agak gede, maksudnya jadi lebih banyak MB-nya. Dan oke, okay. Jadi mungkin kayaknya untuk video kali ini segini aja. Kalau kalian pengen coba langsung aja coba. Dan pokoknya ini keren banget teksturnya. Oke, okay, jadi mungkin kayaknya untuk video kali ini segini aja. Kalau gitu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa cebok kalau berak. Dan see you next time.